Kita pindah ke Pintu Timur. Ini ada lansiran lokomotif yang akan menjalani uji rein. Nol 42 diproduksi Dotopo. Udah pakai AC ya, dua kabinnya dan ada logo panahnya. CC 06 13 42 selesai menjalani uji rein, teman-teman. Dan ini akan dilansir kembali ke dalam Balai Yasa Yogyakarta. Lokomotif ini akan dilansir ke dalam Balai Yasa ya setelah ini. Ini masih full dompul dan udah mendapat AC di kedua kabin ya, seperti lokomotif-lokomotif CC20 yang baru saja menjalani perawatan yang lain ya. Lokomotif CC20642 kembali masuk ke Balai Yasa setelah menjalani rein. Oke teman-teman, setelah kita melihat aksi lansiran lokomotif CC206-1342 lansiran untuk uji rein di Balai Yasa ya. Sekarang pagi ini kita akan hunting uji beban lokomotif CC20642 bersama kereta api Sri Tanjung dari Lempuyan hingga Purwosari. Ini masih full dompulan dan lokomotif ini menjadi lokomotif keempat yang pakai AC, teman-teman. Ini persiapan dilansir ke jalur 4 untuk digandengan dengan lokomotif dinas kereta api Sri Tanjung.
Transiran double traksi lokomotif dinas Kereta Api Sri Tanjung dengan lokomotif CC2061342 yang akan menjalani uji beban dari Lempuyan hingga Purwosari bersama Kereta Api Sri Tanjung. Ini dilansir untuk persiapan lansiran menuju jalur 2 dan digandengkan dengan rangkaian Kereta Api Sri Tanjung, teman-teman. CC2062 dan 2010407. Ini lokomotif CC201 termuda di Jawa dan lokomotif CC206 yang masih tempulan digandengkan jadi satu ya. Masih mundur menuju jalur 2 stasiun Lempuyangan. Kereta Api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan tepat pada pukul 7.20. Berjalan double traksi dari Lempuyangan ke Purwosari saja untuk uji coba lokomotif CC2061342 yang baru menjalani perawatan di Balai Yasa Yogyakarta. Lokomotifnya masih full dempul dan baru saja mendapatkan fitur AC baru di kedua kabinnya. Itu dia Kereta Api Sri Tanjung double traksi 20642 dan 201144R atau 2010407 milik Semarang Poncol. 3,2 lokomotif pakai AC semua, teman-teman. Gokil ya. Oke, jadi kita akan tunggu kepulangan lokomotifnya dari Solo Purwosari ke Lempuyangan setelah menjalani uji beban dan kita akan ceket langsiran ke Balai Yasanya ya. Oke, teman-teman, saya pindah spot ke kawasan percabangan jalur dari arah Balai Yasa Yogyakarta dan jalur utama ya. Untuk hunting kepulangan lokomotif CC2061342 setelah menjalani uji beban bersama Kereta Api Sri Tanjung nih. Ini lokomotifnya seruntulan ke Lempuyangan dari Solo Purwosari. LBD 6/10049 berjalan langsung sinyal masuk stasiun Lempuyangan untuk tiba di tujuan akhirnya stasiun Lempuyangan ya.
Habis ini lokomotifnya dikirim ke Baleasa Yogyakarta. Lokomotif CC 206 1342 masuk Baleasa lagi setelah menjalani uji coba bersama kereta api Sri Tanjung.